Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora belakangan ini menjadi sorotan setelah mengakui sudah menikah siri. Hal tersebut menuai banyak komentar negatif di kalangan masyarakat. Kini Rizky Billar kembali angkat bicara terhadap hujatan yang dilayangkan kepada istrinya. Atas pengakuan yang dilontarkan Rizky Billar dan Lesti Kejora beberapa waktu lalu, banyak menuai pro dan kontra. Tak hanya komentar positif, namun banyak komentar negatif terhadap Lesti Kejora. Rizky Billar kembali buka suara dengan memuji sang istri Lesti Kejora. Menurutnya, Lesti lebih kuat dari apa yang ada di pikiran para warganet. Hal tersebut ia ungkapkan melalui unggahan Instagram story miliknya @rizkybillar pada Jumat 1 Oktober 2021. Bukan hanya itu saja, Billar menyebut jika istrinya itu adalah manusia yang cerdas. Sebab hingga kini Lesti Kejora tak menghiraukan sedikitpun akan tudingan tersebut dan lebih memutuskan untuk mengurus keluarga. Menanggapi hal tersebut, Billar pun mengaku geram. Ia memberikan pernyataan menohok kepada orang-orang yang telah menghakimi keluarganya. Namun, ia tak mau ambil pusing karena menurutnya ada hal yang lebih penting dari menanggapi ocehan netizen. Billar mengatakan, semakin banyak orang merendahkannya dan sang istri, maka semakin dinaikkan derajat mereka. Sebagai penutup, Rizky Billar memaparkan jika kondisi semakin memanas ini terkait dirinya dan Lesti Kejora tidak merugikan siapapun. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.